generic drops for days. Still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah. Bola dipegang apakah oleh Galaxy atau Disum? Yes. Bola dipegang oleh Galaxy. Galaxy kali ini akan melakukan serve. Nomor berapa di sana yang akan melakukan serve? Receive cukup baik dan satu bola cepat dari Santil. Mampu membuka poin pertama untuk Disum Pangandaran. Kita nantikan saudara-saudara Kile akan lakukan serve. Kembali ke tengah lapangan saudara-saudara dan poin kedua diraih oleh Disum Guano. Kembali Kile akan lakukan serve. Arahkan bola kepada arai tadi, bola tepat dibalas kali ini oleh Galaxy. Dan kali ini pindah poin untuk Galaxy. Konsentrasi di ujung sana. Galaxy kita nantikan arahkan bola ke ujung kian. Dan blessing lemah dari main nomor Abungkung A9 Agus. Dan poin kembali bertambah menjadi 3-1 karena sang sitter yang akan lakukan sub. Di area milik daripada Okta Proverti di sana dengan ciri khas James Jakanal yang kunci net atau tidak bisa melintasi net tadi, sehingga pindah poin 2-3 Yosef yang kali ini akan lakukan serve. Konsentrasi Yosef, sang sitter dari Galaxy SPV, arahkan bola ke posisi 6 tadi dan satu spike back pelan masih dapat selamatkan pemain-pemain Galaxy. Coba spike masih selamatkan pemain-pemain dari Disum Pangandaran. Nah, masih belum selesai. Bola cepat blessing lemah tadi dari Quicker. Apakah nomor 21 di sana? Kembali lakukan sub. Dan satu out. Ambil kehilangan konsentrasi kembali saudara-saudara. Baik cepat nomor punggung 5 apakah Ridwan di sana? Kembali Yosef dan poin bertambah menjadi 4-3. Konsentrasi kembali akan lakukan serve dari Galaxy SPV. Konsentrasi apakah sang sitter Yosef di sana? Arahkan bola pada sang libero. Bola cepat pemain nomor punggung 11 di sana Aji tidak mampu diblok dengan sempurna sehingga poin kembali bertambah untuk Disum melalui Agus di sana. 4-4 Agus arahkan bola tadi sempat menari-nari di bukit net dan masuk bola. 5-4 kembali Agus akan melakukan serve. Konsentrasi Agus di sana di area milik dari coklat kita, arahkan bola pada sang libero tadi. Baik, masih dapat diselamatkan bola dan sebaik balasan lemah namun mematikan pemain-pemain daripada Disum nomor punggung 9 kali ini dari Galaxy Alvan. Dan sebaik dari nomor punggung 6 tadi adalah Arif tidak mampu diblok dengan sempurna sehingga poin bertambah 6-5. Aji yang kali ini akan lakukan sub. Konsentrasi dari Disum Pangandaran, arahkan bola blesang libero tadi. Bola cepat pelan namun mematikan langkah pemain-pemain dari Disum. Bapak nomor punggung 2 di sana Ali, konsentrasi akan lakukan sub. Quicker yang dimiliki oleh Galaxy, arahkan bola ke posisi 5 tadi dan spike lemah saja saudara-saudara. Kembali satu spike penyerang dari Ridwan tidak mampu diblok dengan sempurna sehingga poin kembali bertambah menjadi 7-6. Ali kembali akan lakukan serve. Ali konsentrasi Cina. Quicker yang dimiliki oleh Galaxy SPV, arahkan bola pada sang Arif tadi dan spike pressing lemah matikan langkah pemain-pemain dari
Galaxy SPP sehingga poin menjadi 7 sama. Ujang Gian kembali akan lakukan save. Ujang Gian arahkan bola pada sang libero dan spike menyilang, masih dapat dibaca dengan baik oleh pemain-pemain di Pangandaran. Kembali satu spike. Oh, Arif tadi netting dan pindah poin nomor punggul 5 Ridwan dari Galaxy 8-7. Ridwan kembali akan lakukan serve di area milik terbaik coklat kita. Lakukan ke posisi 6, baik sekali. Bola cepat dari sang tidak mampu diblok dengan sempurna sehingga poin menjadi 8 sama. Arif kembali akan lakukan serve. Arif. Konsentrasi tadi dan arahkan bola. Oh, keluar tadi. Kembali dan 9-8 terjadi pergantian pemain nampaknya. 6 keluar, 4 masuk. Arif ditarik keluar dan Nanang dimasukkan. Kita nantikan saja saudara-saudara. Arif cukup baik pada sang libero. Bola cepat dari Kile, belang saja masih dapat selamatkan. Dan begetek dari Ridwan kembali masih selamatkan. Oh, baik. Masih selamatkan pemain-pemain di sub. Apri ball saja saudara-saudara. Kita nantikan. Baik menjilang masuk tadi. Tidak mampu dibaca dengan baik atau nampak masuk yes. Kembali akan lakukan sub. Masuk dibiarkan tadi. Dan tim out nampak diminta oleh pelatih dari Disub Pangandaran dalam kedudukan 8-11 Galaxy SPV. Tidak terlihat dengan jelas nomor punggung atau yang digunakan oleh Galaxy dan keluar tadi, sehingga poin bertambah menjadi 9-11. Kile lakukan serve, arahkan bola posisi 6. Bola cepat dari nomor punggung 7 di sana adalah Adang. Tidak mampu diblok dengan sempurna oleh pemain-pemain dari di Pangandaran. Kembali akan lakukan serve Galaxy di sana. Resip Ujang Gian cukup baik dan satu spike open nomor punggung 9 dari di Pangandaran Agus. Tidak mampu dibaca dengan baik sehingga poin kembali bertambah 10-12. Arahkan bola posisi 6. Bola cepat masih selamatkan sang libero. Kembali spike menyilang, masih selamatkan kembali dengan tangan kiri. Blessing dari Agus namun mematikan langkah pemain-pemain dari Galaxy dan 11-12. Kembali lakukan serve, arahkan bola dan bola cepat masih dapat dibaca pemain-pemain Desum. Baik menjilang tadi, tidak mampu diblok dengan sempurna dan Yosef kali ini akan melakukan sub dari Galaxy dalam kedudukan 13-11. Yosef sang sitter, receive tadi cukup baik dan sebaik bantulan bolanya keluar atau touch out tadi. Dan 12-13 Agus Cikong yang kali ini akan lakukan sub dari Disub Pangandaran dengan ciri khas jam sub-nya Agus. Arahkan bola ke posisi 5 tadi, spike semi depan dari Ridwan tidak mampu dibaca dengan baik oleh pemain-pemain dari Disub Pangandaran. Dan 14-12 kembali akan lakukan sub, arahkan bola pada sang libero. Receive cukup baik, bola cepat pelan namun masih dapat dibaca. Spike untuk kali kedua, Ujang Gian melakukan spike dan tidak mampu diblok dengan sempurna. Spike dengan kecepatan 183 km per jam dari seorang Ridwan tadi. Jaga kembali Galaxy lakukan serve, receive cukup baik saudara-saudara. Dan satu spike flashing Nana nampak sedikit tidak siap tadi. Dan 16-12, 4 poin tertinggal. Kita nantikan saudara-saudara. Galaxy kembali lakukan satu serve cukup baik bagaimana. Dan Nanang kali ini masih dapat diblok dengan baik.
Racing lemah dari ujang Dian masih selamatkan pemain-pemain dari Disub atau Galaxy. Ay, keluar tadi. Baik dari nomor 8 ke di sana adalah Arai. Kembali aja. Menambah poin 13-16. Aji tadi melakukan sub. Bola cepat kembali dilakukan oleh pemain-pemain Galaxy. Melalui nomor punggung 4 tadi adalah Rosi. Rosi kembali akan lakukan serve. Rosi konsentrasi. Rosi ay yang kutinnya dari Rosi dan 14-17. Ujang Gian berdiri sumpang adalah kembali akan lakukan serve. Ujang Gian arahkan bola pada sang libero dan sebaik luar tadi sebaik dari Galaxy sehingga poin 15-17. Ridwan melakukan sebaik luar. Kembali Ujang Gian akan lakukan arahkan bola kepada sang libero, bola cepat maksudnya, dan sebaik back-attack dari Agus Jikong tidak mampu diblok dengan sempurna. Dan 16-17 tim out yang pertama diminta oleh pelatih Galaxy dalam kedudukan 17-16. Kembali ke tengah lapangan Ujang Gian kali ini akan lakukan sewarakan ke posisi 6 sang libero. Baik back-attack masih dapat selamatkan. Oh, tadi masih selamatkan dengan Nanang kali ini melakukan sebaik dengan sempurna Nanang dan 17-17. Ujang Gian kembali arahkan ke posisi 6, bola cepat maksudnya sebaik menghilang, masih selamatkan pemain-pemain Disub. Afribol saja tadi pilih dan Risub cukup baik sebaik dan tiba-tiba masih selamatkan dan Agus keluar sebaik kelan dari Agus Cikong dan 18-17. Ridwan dari Galaxy SPP akan lakukan serve, arahkan bola ke posisi 6, receive cukup baik dan Nanang melakukan sebaik dengan cukup baik 18-18. Kembali akan lakukan serve. Konsentrasi Nanang di sana dan Risip tadi dan sebaik masih dapat selamatkan saudara-saudara. Kembali poin menjadikan 19-18. Nomor punggung 4 kali ini Nanang akan melakukan serve. Risip cukup baik dan sebaik dari arah ikat tadi mengenai blok sehingga poin bertambah menjadikan 19-19. Nomor 8 Arai dari Galaxy SPP 19 sama. Konsentrasi di sana milik gerbang coklat kita. Resip cukup baik dari sang libero. Sebaik seketak dari Nanang masih dapat selamatkan pemain-pemain Desa Pangandaran dan Agus Cikong masih dapat dibaca. Dan namun pasti quicker dari sang Tilei 20-19. 29-19 kita nantikan saudara-saudara. Kita lihat Tile atau Yes melakukan di sana masih berselamatkan Agus Cikong sebaik pelan masih selamatkan kembali pemain-pemain Galaxy kembali dan Agus Cikong masih selamatkan jagian kembali Agus Cikong dan mengenai net tadi salah seorang pemain dari Galaxy SPP nomor punggung 7 adalah Adang di sana. 21-19 Tile resip cukup baik Galaxy sebaik keras tajam kali ini dan 20-21 Adang yang kali ini akan lakukan serve dari Galaxy SPP. Konsentrasi Adang. Ya, sarahkan bola pada sang libero. Resip cukup baik. Bola cepat Aji. 22-20. Kita nantikan siapakah yang akan menyelesaikan keep yang pertama antara
Galaksi bertambah dengan Subas masih dapat selamatkan kembali. Langsung lemahan 23-20. Kembali akan lakukan serve karena resep cukup baik dan bola cepat. Baik kali ini raikan di sana. Lakukan sebaik dengan begitu cepat dari Galaxy SPP. Resip kurang sempurna namun selamatkan. Unbreakable saja. Kembali Galaxy SPP. Lakukan sebaik, masih selamatkan. Kembali mengenai kembali pemain daripada Desa 22-23. Cukup menegangkan saudara-saudara pertandingan di game yang pertama. Resip cukup baik bagaimana dengan bola cepat dari Aji dan keluar. 23 sama. 23 sama, kita nantikan saudara-saudara. Cukup menegangkan Galaxy SPP kembali. Yosef K di sana akan melakukan serve. Resip cukup baik dan Agus Cipto masih dapat dibaca. 24-23. Game point untuk Desa Pangandaran. Kita nantikan saja saudara-saudara. Agus Cipto yang akan melakukan serve. Tidak siang serve-nya. Baik tadi. Resip dan cepat dia masih selamatkan. Triple saja. Baik untuk kali kedua. Berhasil 24-24. Sebaik Alpan tadi mampu memaksa Jus 24 sama. Resip cukup baik. Sebaik resip lemah dan cerdas penempatan dari seorang Agus Cikong. 25-24. Yang kali ini akan melakukan sep. Arahkan bola pada sang libero dan masuk tadi bola 25-25. Kita nantikan saja saudara-saudara di game atau penghubung game. Terjadi hujanan. Kembali saudara-saudara dan sebaik Agus Cikong keras, tajam dan terukur 26-25. Dan tim out